Di era kemajuan teknologi, pembuatan robot semakin maju dan terus berkembang. Keberadaan robot diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Berikut 5 robot paling unik dan canggih yang ada di dunia. Perusahaan otomotif Honda mengembangkan sebuah robot sejak 1986 yang diberi nama Asimo. Asimo telah melewati berbagai tahap perkembangan. Versi terbaru Asimo diperkenalkan pada 2011 dan dilengkapi dengan teknologi yang semakin canggih dan pintar sehingga menyerupai tingkah laku manusia, tanpa memerlukan perintah dari operator. Para ilmuwan di Amerika Serikat menciptakan robot berukuran kecil bernama Robofly. Robofly memiliki kelincahan terbang seperti lalat sungguhan. Sayapnya yang tipis dan fleksibel bergetar sekitar 120 kali per detik. Robofly diciptakan dengan tujuan untuk operasi pencarian dan penyelamatan korban manusia pada saat terjadi bencana, dan digunakan untuk pemantauan lingkungan seperti mendeteksi jejak bahan kimia. Human Eco Smile adalah robot kucing unik, tidak seperti mainan kucing biasa. Who maybe is disabled. Robocat Human Eco tidak akan memburu tikus, tapi bisa bereaksi seperti kucing sungguhan. Kalau ditinggal, robot kucing ini akan tertidur dan mulai mendengkur. Tentu saja, kucing ini bulunya tidak bau dan tidak bikin alergi. Hello. Hi, Sophia. I believe I am Sophia. Dr. David Hansen ciptakan robot Sophia yang benar-benar mirip seperti manusia. Sophia memiliki 62 macam ekspresi wajah dan mampu berinteraksi face-to-face dengan manusia. Menurut Dr. Hansen, Sophia didesain untuk membantu pekerjaan manusia dalam bidang kesehatan, terapi, pendidikan, dan pelayanan. Rusia berhasil ciptakan robot bernama Fedor yang disebut-sebut robot ancaman bagi manusia. Fedor memiliki postur setinggi 1,8 meter dan seberat 100 sampai 160 kg. Fedor memiliki kemampuan menembak, tapi bukan pemusnah massal. Rencananya, Fedor akan digunakan untuk melakukan misi angkasa pada tahun 2021 guna menggantikan tugas astronot.